camping dan sampai saat ini tenda ini baiknya grip outdoor. Cuman terbuat dari terpal. Terus yang angin seperti itu yang dipompa. Oh guys, nah sekarang aku di sini pengen mau nge-review tentang tendaku. Sudah setahun ini aku pakai tenda ini untuk buat konten solo camping dan sampai saat ini tenda ini masih kuat aja guys. Pertama-tama aku bakalan ngebahas keuntungan dari tenda ini. Jadi teman-teman, tenda ini saya gunakan sudah setahun. Mereknya Grip Outdoor. Saya beli online di Shopee, itu ada banyak teman-teman. Pintunya cuma satu saja di sini teman-teman. Ini bisa kita lipat ke gunung begini. Dia ada terdapat kantung. Ini bisa kita taruh HP atau segala macam bisa kita taruh. Sama di sebelah sana juga ada. Dan juga terdapat sebuah gantungan lampu untuk buat lampu seperti itu. Ini bagian bawahnya ini terbuat dari terpal, jadi lumayan tebal lah. Tapi tetap harus diwajibkan untuk pakai matras atau sleeping bag atau matras yang angin seperti itu yang dipompa ya teman-teman, supaya citra teman di alam itu lebih enak lagi. Dan juga aku tertarik dari warnanya, warna kuning. Jadi pada saat kita dalam hutan tuh kita lebih terang lagi, jadi lebih enak aja kalau kita misalkan kita ada orang-orang yang lagi mencari kita, mereka langsung melihat tenda kita yang berwarna kuning ini. Teman-teman. Dan ini bahannya sangat ringan teman-teman. Diangkat seperti ini aja sudah bisa kita angkat. Teman-teman. Jadi untuk kekurangan itu ini teman-teman. Kalau misalkan hujan deras, ditakutkannya air itu pasti merembet masuk ke dalam sini karena seperti ada ruang udara di sini. Jadi ditakutkannya kalau misalnya hujan terlalu deras, air itu bakalan merembet masuk ke dalam tenda kita. Kemudian dari pengalamanku ya, kalau aku selama pakai tenda ini, aku selalu menggunakan playsheet karena aku pernah waktu camping itu, jadi tenda ini tembus teman-teman, dia tembus karena dia hanya satu layar aja teman-teman, jadi belum ada dua layar tambahan. Jadi aku, tapi teman-teman bisa kali gunakan pakai playsheet. Jadi aku selalu kalau setiap aku camping menggunakan tenda ini pasti aku pakai playsheet untuk kebantu supaya kalau hujan deras tuh bakalan aman teman-teman. Ya teman-teman, jadi itu tadi review saya mengenai tenda ini, tenda Grip Outdoor. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen beli tenda Grip Outdoor. Silahkan nonton konten ini, dan juga ini review jujur dari saya ya, dari pengalaman saya menggunakan tenda Grip Outdoor yang hanya kapasitasnya 2 orang. Yaitu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan dukung terus channel saya. Oke, terima kasih.